Hai, ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan membandingkan dua action kamera antara GoPro Cibro 2 dan Canon H9. Saya sudah berusaha untuk mencoba merubah penampilan saya agar saya terlihat menarik. Karena kalau terlihat ganteng sudah nggak bisa ya. Langsung saja sedikit akan saya jelaskan mengenai kedua action kamera ini, di mana GoPro Cibro 2 memiliki lensa sebesar 12 megapiksel dan mampu merekord full HD di 30 fps, sedangkan untuk Canon H9 juga memiliki lensa sebesar 12 megapiksel dan mampu merekord 4K. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat bersama-sama hasil dari video, foto, dan soundnya. Ini adalah video perbandingan antara GoPro Cibro 2 dan Canon H9. Canon H9 menggunakan 4K dan GoPro menggunakan full HD di video ini ya. Ini video 4K melawan full HD. Kita lihat. Oke, ini adalah video perbandingan antara GoPro Cibro 2 dan Canon H9 4K. Sama-sama full HD ya ini ya. Cek 1 2, cek 1 2 ya. Sekarang kita bandingkan sambil berjalan-jalan ya. Di sini cek 1 2, kita akan mencobanya di rawa-rawa. Kita sudah sampai di rawa-rawa. Seperti ini hasilnya. Cek 1 2, cek 1 2, cek 1 2, cek 1 2. Kemudian kita coba selfie-nya dulu. Ini tetap antara Canon 4K dan juga GoPro Canon H9 dan juga GoPro Cibro 2. Ini sama-sama full HD. Terus kita lanjutkan tadi. Sampai mana tadi ya? Antara pohon-pohon, kita coba dekat jauh. Kita sudah sampai di jalan raya, kita akan mencoba di jalan raya.
Selanjutnya kita akan mencoba low lag antara Cognos C Pro 2 dan Econ H9 di Full HD 30 fps. Nah itu kipas. Di pojok itu CCTV, itu sekakel, itu pintu, dan itu jam dinding, ini kaca. Ini si Otong. Itu kabel-kabel gimana? Terlalu banyak kabel ya di sini. Emang. Kabel-kabel banyak banget. Kabel itu kalau kamu lagi gedek sama seseorang, oh itu sebel ya. Gimana tadi? Sudah melihat hasil foto, video, dan soundnya? Dan menurut kalian, yang mana yang paling bagus? Itu terserah kalian. Yang penting, jangan lupa subscribe NS Review. Dan sampai ketemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya. Dadah!